Ya pemirsa, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung kali ini melalui sambungan telepon bersama kami Dr. Telly Kamelia, konsultan paru penyakit dalam. Selamat sore Dr. Telly. Selamat sore. Ya, Dr. Telly apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Nah, dokter sudah siap menjawab pertanyaan dari warganet hari ini? Iya, siap. Ya. Langsung kita mulai pertanyaan pertama, ini datang dari akun @sky88flying. Mau tanya dok, jika seseorang terpapar COVID-19, apakah jika dia sudah negatif, paru-parunya tetap sehat jika menjalani medical check-up? Baik, jadi kalau seseorang pernah terpapar COVID-19, kemudian beliau sudah negatif, apakah paru-parunya tetap sehat? Nah, pertama adalah kita akan melihat apakah yang kemarin itu dia kategorinya terpapar COVID-19 memang kan berasal dari PCR swab tenggorok atau nasofaring yang positif. Nah, gejala awalnya itu apakah dia hanya mengalami gejala infeksi saluran nafas atas seperti demam, batuk, ya, tapi tidak mengalami gejala infeksi saluran nafas bawah. Artinya belum ditemukan adanya flek paru-paru. Okay. Jadi belum masuk ke dalam pneumonia, kategori pneumonia. Jadi posisinya kita golongkan pada kategori yang ringan. Dan ini yang paling banyak, jadi gejala infeksi saluran nafas atas. Tapi maka dari itu ketika disuap tenggorok maupun hidung, itu PCR-nya positif. Nah, bila beliau sudah sembuh, ya, jadi PCR negatif, pertanyaannya apakah paru-paru sudah sembuh? Kita bagi dua. Ketika yang kasus pertama parunya tadinya tetap normal, paru dan evaluasinya ketika dia tetap menjalankan kewaspadaan universal terhadap COVID-19, maka paru-parunya tetap sehat. Nah, okay. Sekarang skenario kedua. Skenario kedua adalah beliau positif dari PCR swab ataupun tenggorok ataupun hidung, tetapi sudah terkena paru-paru, jadi pasien kedua ini adalah kategori yang lebih berat, stadium moderate, sedang ataupun berat, dalam arti sudah terjadi pneumonia COVID-19. Ya. Okay. Nah, kalau terjadi pneumonia COVID-19, berarti kita sudah menemukan flek dari paru-paru. Nah, flek ini seiring dengan pengobatan, termasuk pengobatan self-limiting disease, ataupun pengobatan dengan peningkat imunomodulator atau peningkat imunitas atau kekebalan tubuh, ataupun dengan terapi antivirus, itu akan menjalani resolusi, jadi perbaikan. Okay. Nah, perbaikannya itu ada dua. Perbaikan tidak meninggalkan gejala sisa, artinya dia sembuh sempurna. Okay. Dan perbaikan dengan meninggalkan gejala sisa, dalam arti peradangan di paru-paru itu meninggalkan jaringan ikat atau yang kita namakan fibrosis paru. Oke. Nah, kalau misalnya terakhir dalam keadaan PCR negatif sudah terjadi fibrosis paru, itu paru-parunya kalau difoto ulang, fotonya tetap akan fibrosis. Jadi jaringan ikat, tapi pasiennya tetap sehat. Dan okay, kami baik, dokter, tidak menganggap itu sakit. Oke, okay, dokter. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya dokter. Datang dari Erdila Fatimah 4. Dokter, saya kan tiap pagi dan malam selalu minum air hangat, plus obat-obatan dan juga sudah kurang lebih 2 bulan di rumah. Dan baru sekarang batuk-batuk lalu sesak nafas. Itu efek karena apa ya dok? Dan adakah cara lain untuk menyembuhkannya? Jika iya bagaimana? Ya. Pertama kita lihat dulu obat-obatan yang diberikan itu termasuk obat-obatan untuk penyakit apa. Biasanya kalau obat-obatan kronik biasanya untuk penyakit yang degeneratif ya, seperti misalnya diabetes, gula ya. Nah, kita tahu misalnya atau hipertensi, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal ataupun gagal hati. Jadi ada obat-obat memang untuk menjaga kestabilan penyakit ya, okay, supaya tidak berat. Maka dengan pasien yang seperti ini kita bilang ada komorbid, jadi penyakit penyerta. Pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mempunyai risiko lebih tinggi daripada orang normal
karena imunitasnya atau kekebalannya menurun. Maka memang hal yang bagus untuk minum air putih ya, dan apapun yang lain ya. Nah, dalam perjalanan walaupun sudah tetap di rumah dalam 2 bulan, tetap aja ada evaluasi terhadap lingkungan. Misalnya ketika beliau batuk-batuk ataupun sesak, kita akan evaluasi apakah ada penyebab peradangan dari saluran nafas atas atau saluran nafas bawah yang disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Non-infeksi misalnya ya, yang non-infeksi seperti paparan terhadap debu di rumah, paparan terhadap polusi udara, paparan terhadap tungau debu rumah, ataupun sesuatu yang menyebabkan hipersensitivitas atau alergi terhadap apapun nanopartikel yang masuk lewat saluran nafas. Baik, itu dokter. Secara tidak. Kalau infeksi itu belum tentu COVID-19. Ya, walaupun tidak bisa dihindari ada risikonya. Oke. Dokter. Maaf, waktu kita terbatas. Ini dokter, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini datang dari @hate_script. Dokter, pada bagian sel jaringan mana virus COVID-19 bisa melakukan replikasi di tubuh manusia? Dan apakah mungkin binatang piaraan seperti kucing, monyet itu menjadi carrier virus COVID-19, dok? Ya, terima kasih. Virus COVID-19 bereplikasi paling banyak di saluran nafas ya. Nomor 1, 97% dia replikasi di saluran nafas. Jadi mulai saluran nafas atas, hidung, mulut, kerongkongan, tenggorokan, kemudian paru-paru. Ya, 97% bereplikasi itu, dan 3% di saluran pencernaan. Jadi dia mulai dari kerongkongan, saluran cerna, sampai usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, sedang pertanyaan kedua, apakah dia bisa bereplikasi di binatang dan menjadi carrier? Nah, binatang seperti kita ketahui mempunyai virus corona alami yang berbeda dengan manusia. Kalau dengan adanya ini, kita tahu virus corona COVID-19 itu akan menyebar melalui satu, droplet itu adalah percikan ludah. Dua adalah lewat airborne, jadi lewat udara. Ya, tiga adalah lewat kontak erat. Nah, kita yang penyayang binatang, kalau penderitanya COVID-19 ini mempunyai binatang peliharaan dan kemudian kontak erat, jadi kontak erat misalnya pelukan atau menyayangi binatang, maka persis kontak erat maupun droplets yang ada dari penderita bisa hidup di permukaan paparan tubuh binatang bulunya itu dan bisa menjadi carrier. Maka untuk pasien COVID-19 diharapkan memang menjauhi dulu terhadap makhluk hidup. Baik. Terima kasih Dr. Teli Kamelia, konsultan paru penyakit dalam, sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab hari ini. Sehat selalu dok, terima kasih.